Pakej Permai meningkatkan lagi keyakinan rakyat terhadap kemampuan kerajaan dalam menguruskan kesan pandemik COVID-19. Timbalan Dekan Pusat Siswa Zahdan Profesional Pusat Pendidikan Kewangan Islam Antarabangsa, Profesor Madya Dr. Muhammad Iskandar Shah Muhammad Rasid berkata, ia merupakan langkah jangka pendek bagi memastikan kelangsungan ekonomi negara dapat terus bertahan. Pada masa yang sama, pengumuman itu membuktikan kerajaan masih mampu untuk membantu rakyat yang terkesan akibat pelaksanaan PKP kali kedua. Ini bukanlah bantuan yang dikatakan untuk continue long term plan kita. Sebab long term plan kita akan dibentangkan dalam rancangan Malaysia yang ke-12. Tapi untuk memastikan rakyat tidak panik dan juga untuk memastikan bahawa kerajaan masih lagi punya skop untuk memberikan bantuan yang sepatutnya dan sewajarnya, dan juga paling penting lanjutan moratorium tersebut. Itu memberikan ruang kepada rakyat untuk berbelanja lebih kepada membantu perniagaan-perniagaan, dan dia boleh merancakkan balik kegiatan ekonomi kita. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri.